ini menjadi bacaan Nabi setiap kali bangun daripada tidur. Kalau tuan-tuan bangun tidur belum lagi baca ayat Quran ini, biarlah ada dalam hidup kita sekali, kita baca ayat. Kalau boleh, pegang Quran yang ada terjemahan, buka tingkap pintu rumah kita, tengok keluar. Tengok ke angkasa, ke alam maya, tengok. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi. Wakhtilafil laili wan nahar. Pertukaran silih berganti malam dan siang. Malam gelap, siang dah datang. La ayatil liulil albab, menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla kepada orang ulil albab, orang yang mempunyai pemikiran. Bila Nabi kita baca, siapa dia ke orang-orang yang punya pemikiran itu? Ini kena lengkapkan bacaan ayat yang seterusnya itu, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Oh, iaitulah orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk. Tak kira waktu mana, berdiri ingat pada Allah. Waktu kita duduk ingat pada Allah. Waktu kita baring ingat pada Allah. Ingat kepada Allah Ta'ala ini berbagai-bagai cara. Ingat yang pertama iaitulah dengan cara kita menyebut Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu dia panggil ingat secara lisan. Lidah kita berkata. Ingat yang kedua, yazkurunallah. Ingat kepada Allah Ta'ala dalam keadaan kita melalui anggota kita. Bangun pagi, tengok mata celik, mulut bercakap, hidung bernafas. Alhamdulillah allazi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan balik aku. Masuk tandas, ambil wudu, salat. Itu ingat Allah Ta'ala dengan anggota. Keluar daripada rumah, pergi ke pejabat, masuk pejabat, turun rumah, bismillah, tawakkal tu Allah. Masuk pejabat, bismillah, langkah kaki masuk pejabat dengan baik. Tengok manakah, apa urusan yang kita nak buat hari ini. Mari urusan yang betul, buat, segerakan. Mari yang haram, rasuah, penyelewengan, jauh sama sekali. Ini orang yang tidak beribadat kepada Allah. Ibadat yang disebut dengan mana? Anggota, yazkurunallaha qiyaman. Zikir di situ perluaskan takrifnya. Jangan kita Allah nak zikir selalu apa ni. Ustaz-ustaz ni jadi masalah. Mari suruh orang berzikir, macam mana bila nak kerja? Dia tak tahu. Kerja itu zikir. Zikir maksudnya ingat kepada Allah. Macam mana nak ingat kepada Allah Ta'ala? Bukan syarat kita sebut. Masyarakat kita ini bila nak ingat Allah Ta'ala, beli tulisan besar-besar ayat Quran, tulis Allah sebelah, Muhammad sebelah. Habis tengah-tengah tu apa dia buat? Tak tahu apa. Kadang-kadang saya takut masuk dalam dewan, tengok dewan ini tulis Allah besar-besar. Kata saya, kata dewan untuk apa? Dia serba guna. Ceramah pun boleh, nak takbir dalam dewan pun boleh. Jadi waktu mari lompat-lompat boleh juga. Ini jadi masalah kita ini. Tidak zikir pada Allah Ta'ala. Kita zikir hanya dengan tulisan, bukan tu. Sama juga duk beli ayat Quran, duk gantung kat dinding, ayat kursi. Kata buat apa ayat kursi ni? Ambak hantu. Kata hantu tak lari dengan tulisan, dia lari dengan bacaan. Bila kita baca, baru dia lari. Kalau zakat tulis je, hantu bersenyum tengok. Dia ni baca pun duk kata, silap-silap tak reti pun baca tu. Pakai gantung kat situ je. Itu zikir. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dan zikir yang disebut di sini iaitulah az-zikru al-qalbi, zikir dengan hati. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka akan berfikir tentang kejadian langit dengan bumi. Kita tengok langit yang begini luas, besar, siapa yang boleh atur kehidupan? Kita tengok langit yang begini luas, bumi yang terbentang luas dengan khairat, dengan kebajikan-kebajikan, dengan semua yang ada ini, siapa yang beri pada kita? Allahu Akbar. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana. Orang yang beriman dia akan kata, rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila,
tidaklah engkau jadikan dunia ini dengan sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau. Faqina azaban nar, jauhkan kami daripada azab neraka. Tuan-tuan ambil 10 ayat yang terakhir dalam surah Ali Imran ini, letak kat dinding di bilik tidur. Sedar tidur, buka lampu, baca. Inna fi khalqis samawati wal. Ini bacaan. Saya dah sebut dalam huraian panjang bacaan ini, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab kita Perisai Muslim. Perisai Muslim, cuba tengok rakaman yang sudah ada, buka dalam website saya abuanasmadani.com, tengok rakaman itu sudah ada. Saya halalkan, boleh download, tengok, dengar apa cerita tentang bacaan-bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beratnya bila Nabi kata turun ayat Quran ini, Nabi kita baca, kemudian Nabi kita beritahu wailun liman qara'aha wa lam yatafakkara fiha. Nabi kata celakalah orang yang baca Quran wa lam yatafakkar, tidak berfikir tentang isi kandungan Al-Quran. Muslimi dan muslimat, inilah menjadi satu kemalangan, kerugian yang besar. Anak-anak orang Islam bila baca Quran, hak tak baca cerita lain. Hak baca Quran yang ikhlas baca, tapi setakat tajwid je kita baca. Allah, kalau ngaji tajwid semangat sungguh. Pukul 12 malam tunggu lagi TV nak ngaji tajwid. Yang orang buat kat surah kat masjid ni tak mari-mari pun. Itu tak apalah. Yang pentingnya semangat tu ada. Jangan marah dengan dia. Tak, jangan pula masjid kata Allah, tak payah buatlah ngaji kat mana TV pukul 12 malam ke bawa. Yang ngaji tajwid ni. Tapi mengaji isi kandungan yang kita nak sekali. Baca satu-satu ayat yang menyebut tentang azab. Kebanyakan tuan-tuan, kalau kita baca dalam ayat Al-Quran, kalau orang yang ada dalam komputer dia tu program Al-Quran, boleh tengok tuan tekan tulis ayat Al-Quran, yaqilun taqilun yatafakkarun. Ayat-ayat Quran ini menyentuh tentang apabila Allah Ta'ala bercakap dengan puak-puak kafir. Hei kafir, mu berjalan di atas muka bumi ini, pergi sana sini sana sini, pergi ke Syam, tengok kaum Lut yang telah dibangkit di apa ni, dilipat bumi. Tuan-tuan tak tahu di mana kaum Lut? Di Jordan, di Urdun. Pergi tengok laut mati tu. Laut mati tu cerita dianya, dia panggil Qura Sadum, tempat pengikut Nabi Lut yang dahsyat tu. Maka dibalik bumi, angkat ke bawah, ke atas, sehingga hari ni jadi tempat pelancongan, jadi tempat orang buat garam kat situ. Jadi orang kafir selalu mengembara. Bila pergi ke Mesir, tuan-tuan akan jumpa satu tempat namanya Fayum. Fayum ni sampai hari ni orang panggil Tasik Korun. Tengok, jalan saja kita pergi tengok semua perjalanan yang dipergi orang Arab, rihlatus syita' wa saif, mu pergi syita' sini, pergi saif di sini, kamu tengok umat-umat dulu telah binasa. Afala taqilu, apakah apalah ta'zun, apakah kamu tidak mengambil pengajaran, apakah kamu tidak mengambil iktibar, apakah ini yang menyebabkan Allah Ta'ala cerca dalam Quran tentang menggunakan fikiran ini apabila manusia tidak berfikir mengikut cara yang benar. Muslimi dan muslimat, saya tengok beberapa perkara yang perlu kita kena fikir. Menggunakan fikiran, berfikir dengan cara yang waras, dengan cara yang baik. Terutama sekali bila Nabi kita, ada 2-3 kes Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, waktu dia bawa jenazah pergi ke kubur. Bila pergi ke kubur, Nabi kita akan mengambil kesempatan. Suatu hari Nabi kita naik atas kubur, dia pegang kayu dia di tangan, dia cucuk atas tanah. Macam cucuk itu menunjukkan bahawa dia sedang berfikir. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu, wahai para sahabat, innal qabra awwalu manzilin min manazil akhir. Kubur-kubur ini merupakan stesen yang pertama perjalanan menuju ke akhirat. Tengok, dia mari stesen yang pertama. Siapa-siapa lepas stesen yang pertama, soalan yang pertama ni mungkin nanti mari tanya ni lepas, fama ba'dahu aisar, yang lepas pada itu masuk stesen yang kedua, yang ketiga akan lebih ringan. Banyak kali setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu pada begini, satu hari Nabi kita tanya sahabat, dia kata, ini kubur siapa ni? Tanya di kubur Madinah.
Kubur siapa ini? Sahabat beritahu, dia kata ini kubur zaman jahiliyah lagi ya Rasulullah, belum Islam lagi. Nabi kata alhamdulillah. Sebab dia bimbang takut kubur orang Islam, sebab Allah Taala buka kepada Nabi, dia nampak orang ini sedang diazab. Nabi kata alhamdulillah, orang ini bukan orang Islam. Dia kata apa? Laula alla tadafan. Nabi kata kalau aku tidak bimbang, kamu tak boleh kebumikan jenazah. Tak boleh nak kebumikan jenazah. La da'awtullaha an yusmi'akum azabal qabri. Nascaya aku akan doa kepada Allah Taala supaya memperdengarkan pada kamu azab kubur. Dengar azab kubur. Kalau kita dengar azab kubur, berat tak berat kita? Berat. Boleh nak tanam mayat? Tak boleh dah. Piko je mayat pergi sampai kat kubur, dengar hok ni duk melau sini. Pensang kita. Nabi kata laula alla tadafan. Kalau aku bimbang, tak takut kamu boleh tak boleh kebumikan jenazah, aku akan doa minta Allah Taala dengarkan azab kubur. Sewaktu Nabi kita kebumikan jenazah Sa'd bin Mu'az radhiyallahu taala. Sa'd bin Mu'az ni seorang sahabat menjadi panglima yang besar dalam peperangan Ahzab di Madinah. Bila dia meninggal kerana tangan dia kena panah, Nabi kita bawa dia ke perkuburan Baqi' di Madinah. Setelah dia dikebumikan Sa'd bin Mu'az, orang yang sangat hebat, mungkin tu kena kenal sikit lah, kalau tak kenal ni payah nak buat bandingan. Sa'd bin Mu'az ini dalam peperangan Ahzab, panglima yang begitu hebat, yang dia kena panah orang kafir yang menyebabkan dia sakit. Apabila selesai peperangan, Sa'd bin Mu'az duduk di masjid, di hospital di belakang masjid Nabi. Hospital dia macam tu ya dulu. Kemudian orang Yahudi Bani Quraizah batal perjanjian dengan Nabi dalam peperangan Ahzab. Maka mereka diarah supaya ditangkap semua sekali. Dalam arahan itu mereka minta supaya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hantar Sa'd bin Mu'az menjadi hakim dalam kes perbicaraan apa yang mereka lakukan batal perjanjian dengan Rasulullah. Pelik tak pelik dalam Islam ini? Orang bersalah boleh menentukan siapa dia hakim. Nabi kata tak apa. Mu nak Sa'd bin Mu'az jadi hakim? Ya. Kononnya sebab Sa'd bin Mu'az ni rapat dengan kumpulan Yahudi Bani Quraizah, sama sekali bisnes zaman dulu. Dia ingat ke adalah timbang rasa lah orang panggil, timbang rasa kawan-kawan eh. Dia ingat kalau zaman kita hari ni mungkin lah. Hospital tak lama lepas pada tu Nabi kita Jibril datang, ya Rasulullah, ada masalah apa ni? Tiang aras Allah Taala bergerak. Nabi tak jawab. Nabi kita keluar daripada rumah dia, pergi ke hospital, dia tengok Sa'd bin Mu'az telah wafat radhiyallahu taala. Nabi kata haza. Karena inilah seorang hamba Allah, makhluk Allah Taala yang begitu hebat, bila dia meninggal bergerak aras. Sedih pada dia. Bila dibawa